Insyaallah tabrakallah banget. Kebetulan ini kita dapat orderan banyak banget dari para jasiper bakso seafood DKJ. Sebenarnya sebelumnya orderan sebanyak ini tuh nggak ngeh kalau dari para jasiper. Setelah repeat order kita sadar ternyata ini orderan dari para jasiper di luar daerah metro. Padahal para jasiper kayak gini, mereka itu cukup menolong dan membantu banget sih, membantu buat kita, membantu buat konsumen untuk dapat makanan-makanan dari kerang DKJ tanpa harus datang ke DKJ. Kalau yang mager bisa pakai Grab Gojek kali ya, karena kan menu kita ada di Grab Gojek. Untuk warga Metro Lampung, kawan-kawan bisa langsung ke Grab aja ya. Di Grab itu ada dua akun, yang pertama kerang DKJ yang aneka kerang gitu, terus yang kedua ada DKJ Seafood Iring Mulyo. Ini fokus ke bebakaran, bakso, sama ada somtamnya. Tapi sebenarnya kita ragu banget mau ngadain ini di Grab karena memang ada selisih harga ya. Kan di Grab itu ada potongan-potongannya, terus ada biaya-biaya segala macam yang uangnya itu bakal kepotong otomatis dari penjualan. Nah, kadang-kadang udah memang kita berkorban sedikit nih buat Grab Gojek atau buat user yang mager-mager, tapi tetap aja konsumen nganggapnya ini mahal banget, gak sesuai sama isi. Nah, Grab Gojek itu ratingnya luar biasa ya, banyak orang komen yang aduh bikin, kadang-kadang bikin baper gitu, apalagi kalau harganya agak-agak tinggi gitu kan, beda selisihnya agak jauh karena ada persentase. Makanya kita baru ngeradiin ini, memberanikan diri deh, bismillah, semoga orang-orang yang mager bisa terpuaskan dengan promo-promo dari Grab gitu, siapa tahu kan. Ngomongin potongan Grab Gojek, kita jadi kepikiran nih, buat kasih harga spesial dan potongan spesial buat para jasiper nih, kira-kira kalian ada yang setuju gak nih, atau ada yang tertarik? Komen di bawah yuk!